Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah mengingatkan anggota tentera supaya menjadi prinsip kepercayaan kepada Tuhan sebagai pegangan semasa menyempurnakan amanah dan memenuhi tanggungjawab. Baginda bertitah ia perlu agar perjuangan mereka tidak tersasar daripada landasan dan juga haluan yang sebenar. Semasa menyempurnakan amanah dan memenuhi tanggungjawab seorang tentera, hendaklah dijadikan pegangan prinsip kepercayaan kepada Tuhan agar perjuangan tidak tersasar haluan. Semangat kesetiaan kepada raja dan negara hendaklah dijunjung pada setiap masa, berteraskan perlembagaan, berpaksikan undang-undang. Disiplin yang telah menjadi budaya saudara-saudari hendaklah dipamerkan melalui tindak tanduk, bersopan dan bersusila. Baginda bertitah pada upacara perbarisan pentaulihan pegawai kadet pasukan latihan pegawai simpanan PALAPES, Universiti Awam kali ke-42 di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim pada Sabtu. Sultan Nazrin turut menzahirkan ucapan tahniah kepada pegawai kadet yang telah berjaya melalui latihan secara sabar, tabah, tekun dan dengan kesungguhan hingga tersemai dalam diri mereka jati diri insan bersemangat wira dan berjiwa kesatria. Semangat wira dan jiwa kesatria yang telah tersemai dalam diri hendaklah berupaya membina kekuatan dan keberanian dalaman untuk memperjuangkan yang hak dan menegak kebenaran. Semoga jika ditakdirkan terkorban di medan tempur, saudara-saudari gugur dalam memperjuangkan sesuatu yang suci, memperjuangkan yang insya Allah, perjuangan yang insya Allah akan mendapat keredaan ilahi. Pada istiadat itu, seramai 1,435 orang pegawai kadet ditauliahkan sebagai Lieutenant Muda, Regimen Askar Watanah Tentera Darat, Pasukan Simpanan Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.